Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Darmawan di bengkel Cak Dar di channel Dharma 1. Oke, ini ada Mobilio ya, Honda Mobilio habis pasang aksesoris variasi ya. Ya, modif kecil-kecilan ya. Ini habis ganti velg pakai ring 15 ya. Merek ya Vosen. Merek Vosen asli ori. Ini harga velgnya 4 biji itu sekitar 6 jutaan ya. Itu velg saja. Kalau bannya 4 biji itu 2 jutaan. Jadi total velg sama ban itu 8 juta 300-an pokoknya. Ini sekalian ganti oli mesin sama oli transmisi ya. Pakai oli Honda. Ini habis pasang lampu juga ya. Lampu-lampunya dimodif. Modif lampunya depan belakang dimodif semua ya, dirombak semua depan belakang. Pakai LED merek Philips. Untuk H4 merek Philips itu sekitar harganya itu sekitar 700-an. Ini lampu yang belakang ya. Ini modif lampu-lampu ini semuanya totalnya itu sekitar 5 juta lebih ya. Terus pasang spoiler juga ya. Spoilernya ini kena berapa kemarin? Kena 800-an ribu pokoknya. Terus ini dalamnya double D-nya kita ganti ke Android ya. Ini pakai Android yang 10 in. Ini Android harganya 2 jutaan ya, sama plus kamera mundur sekitar 2 jutaan kemarin. Ini kalau jalan siang hari lampu kotanya nyala ya. Nah, kalau kunci kontak on, lampu kota ini langsung nyala. Ini lampunya ikut kunci kontak ya. Kalau kunci kontak mati off, lampu juga akan mati.